terkait banyaknya artis yang terjerat kasus narkoba itu sangat tidak mencerminkan seorang artis sebagai public figure, di mana seorang public figure menurut saya adalah sosok yang mampu untuk memberikan hal-hal positif bagi penggemarnya. Kalau untuk artis wanita yang terjerat kasus prostitusi, menurut saya itu tindakan yang kurang tepat, ya kan? Mungkin mereka melakukan atas gaya hidup atau apalah, tapi selama itu kurang baik bagi masyarakat, dan itu kan udah ketangkep ya, udah masyarakat banyak yang tahu bahwa artis tersebut melakukan kegiatan prostitusi, dia itu merupakan contoh tidak baik. Mulai saat ini kan dia juga udah kena polisi ya, udah tertangkap polisi ya. Itu dijadikan alasan bagi dia untuk berhenti melakukan hal tersebut. Terus bisa melakukan hal-hal kegiatan positif seperti berolahraga, bermain sepeda, mendaki gunung untuk menghilangkan stres. Karena saya tahu kebanyakan artis itu kan menggunakan narkoba itu untuk menghilangkan stres lah, untuk meningkatkan kreativitas. Menurut saya sih, pertama memang narkoba memang ketika dilakukan sama public figure itu bukan sesuatu hal yang baik ya tentunya ya. Seharusnya public figure bisa lah mencontohkan, mengingat mereka punya banyak pengikut ya kan. Mereka bisa menjadi contoh untuk generasi muda kedepannya untuk hal-hal yang positif. Sebetulnya masih banyak hal-hal positif yang bisa mengurangi tingkat stresan seseorang sih, kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya alasannya mengurangi stres dengan menggunakan narkoba itu menurut saya salah banget. Waduh, kalau prostitusi mungkin ada beberapa, saya juga pernah baca artikel alasannya mendesak karena ekonomi atau apa segala macam. Tapi terlepas dari hal itu juga merupakan sesuatu hal yang negatif ya, dan sepatutnya sih nggak dilakukan lah seperti itu. Pertama mungkin ketika sudah ditangkap gitu kan, direhabilitasi dan habis itu juga kembali ke masyarakat, ubahlah sifat-sifat negatif, mengkonversi sifat-sifat negatif ke hal-hal yang lebih positif agar bisa ditiru oleh banyak orang ke depannya, seperti itu aja sih paling. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih, maksudnya stigma narkoba emang udah terbangun jelek kan, mungkin juga apa bisa pemerintah melihat ada peluang-peluang mungkin pelegalan narkoba, yang mungkin ada berapa narkoba yang harus dilegalkan. Untuk prostitusi mungkin ya ada ketertarikan sendiri mungkin ya terhadap si perempuan wanita itu, dan juga latar belakangnya kan kita juga nggak tahu, mungkin ada permasalahannya apa, ya kita doakan aja semoga kembali lagi sih. Mungkin lebih sering cerita ke teman-temannya mungkin tentang permasalahan hidupnya atau enggak permasalahan keuangan, mungkin teman-teman di sekitarnya dapat membantu. Itu aja sih saran dari saya. Sebenarnya kalau untuk kasus-kasus yang kayak gitu nggak perlu digembos-gembos gimana gitu kan, karena kan perkaranya kan apalagi cuma perkara kecil, mereka kan bukan pengedar, mereka kan hanya korban penyalahguna sebenarnya kan, korban dari war on drugs sih kalau menurut saya gitu. Mungkin ada orang yang melakukan prostitusi itu mungkin karena kebutuhan ekonomi kan, biasanya kayak gitu. Tapi kalau untuk sekelas artis sih kan mereka seharusnya sudah berkecukupan ya, seharusnya kan dalam segi ekonomi, tapi sangat disayangkan aja kenapa mereka masih melakukan hal seperti itu gitu. Karena hukum kita belum memadai ya untuk melakukan hal seperti itu gitu ya. Ya mungkin bisa ngelakuin di luar negeri aja mungkin ya. Iya enggak sih? Maksudnya kan narkoba, prostitusi itu kan hal yang tabu ya sebenarnya di sini ya gitu. Dan hukum kita pun melarang itu gitu. Thank you.